Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kandang Rukun Mulia. Selamat sore sahabat ternak di seluruh Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini saya berkunjung di rumahnya Pak Juri. Pak Juri ini tetangga saya. Itu beliau adalah orang yang memotivator saya untuk bisa ternak kambing. Jadi sebelum saya ternak kambing, itu saya dikasih tahu untuk sistem ternak dan bagaimana keuntungannya. Itu saya dikasih tahu. Setelah itu saya tertarik dan buat kandang itu tadi. Jadi asal mula saya buat kandang kambing itu dari Pak Juri. Ini beliau juga punya ternak. Kebetulan ini tinggal 2 ekor ternaknya. Ini kambing betina ya. Kambing betina kualitasnya lumayan bagus. Ini juga betina. Ini usia berapa, Pak? Sekitar 2 tahun sudah beranak 3 kali. Ini yang ketiga anakannya. Bagus-bagus. Tuh. Pak Juri ini di tempat saya terkenal produksi kambing yang super. Kambingnya bagus-bagus, pawaannya, dan lihat tuh halus-halus semuanya ya. Bulunya halus semuanya. Tuh. Halus semua. Mungkin untuk kualitas ini juga pengaruh dari pakan dan perawatan sehari-hari, jadi bisa menghasilkan kambing yang super juga. Untuk bulu kambing ini juga menjadi penilaian sendiri nanti ketika kita jual di pasar. Biasanya pembeli itu pasti melihat dari kualitas, terutama dari kualitas bulu kambing tersebut. Yang halus pasti harganya juga mahal. Tuh. Terus yang utaranya berapa, Pak? 1 tahun. Oh, yang ini 1 tahun. Oh, ini udah hamil nih. Usia 1 tahun sudah hamil. Kalau ukurannya ini ukuran small, kecil, tapi usianya sudah 1 tahun. Itu ya. Ini baru dapat yang ini. Kalau yang itu sudah beranak 3 kali. Tuh. Untuk pakannya, biasanya Pak Juri ini memberikan pakan hijau-hijauan terus. Jadi ngeramban. Ramban. Ya, dikasih hijau-hijauan, kadang juga dikasih kasut kering. Kalau ngasih kasutnya enggak dicampur dengan air, tapi kasutnya kasih pakan kering, Pak ya. Enggak dicampur air. Oh, jadi kasih pakannya kering. Itu katanya kalau dikasih kasut kering itu biar bulu bisa jadi halus. Pak Juri malu-malu di video ini. Kebetulan itu dikit aja. Gak apa-apa, Pak Juri. Tuh. Ya, teman-teman, rahasianya kalau di tempat saya pakai kasut biar kambing bisa tumbuh dengan bagus dan menghasilkan kualitas super. Tuh. Ya, mungkin sekian saja untuk vlog sore hari ini. Silahkan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Untuk info selanjutnya segera saya update. Silahkan pantau terus perkembangan channel Kandang Rukun Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.